assalamualaikum teman-teman aglolovers, apa kabar semuanya? Di sini aku punya aglonema stardust orange yang sudah tua punya anak ya, dan ini bakalan kita apain? Tonton sampai selesai ya. Dan di sini Umi bakalan jelasin ke teman-teman aglonema yang sudah tua itu seperti apa. Tonton sampai selesai dan di akhir video juga Umi bakalan sel beberapa baby baby tanian dari umi ya di secret garden umi yang berminat silahkan dikepoin ya teman teman tahu nggak sih dulu pertama kali umi mencoba beraglonema dengan serius yang pertama kali itu umi membeli uh, Stardust orange ini tuh cukup mahal ya Waktu itu Umi beli tiga daun, itu tujuh ribuan. Nah, tuh dulu sekitar dua tahun yang lalu, teman-teman. Dan ini masih uh, terbilang semi koleksi lah ya, kalau ukuran segini itu masih harga satu jutaan waktu itu. Dan alhamdulillah ya, uh, dia tumbuh dengan baik ya, nih, tumbuh dengan baik sampai sekarang. Dan tapi kita wajib ingat ya teman-teman sebaik apapun dia tumbuh dia punya masa kejayaan nggak selamanya dia memperlihatkan kecantikannya teman-teman jadi kalau kita pengen untuk dia tetap bertahan hidup nah kita riset tentunya ya nah ini kita bongkar tuh medianya sudah lumayan padat ya sudah terkon terkomposisi ter ya nah udah lumayan padat dan aku rasa ini nggak murni vermetan ini kalau kelihatan dari medianya ya nah tuh nggak murni vermetan aku rasa tapi ada vermetannya gitu ya karena dia eh, agak padat dan terkomposisi seperti ini dan lihat tuh ada anakannya yang panjang banget ya batangnya tuh ini panjang banget ternyata dia dari bonggol tua paling bawah tuh anaknya Nah, kita lihat apakah ada yang tanda-tanda kelonyotan. Anyway, ada cacing tuh. Aduh gede banget, masya Allah. Aduh Umi udah nggak ini lagi ya. Udah mati rasa sama cacing, walaupun tetap geli, tapi udahlah. Udah resiko petani. Nah, ternyata ada yang lonyot tuh, teman-teman tuh, ada jatuh ya kita cek lebih detail ternyata bagian bawah tuh udah tua banget dan otomatis memang akarnya bakal lonyot tuh nah ya udah ada yang lonyot akar-akarnya dan di bekas potongan anak-anak sebelumnya by the way ini udah ketiga kali beranak dengan ini ini udah anak generasi ketiga tapi dia agak pelit nih ngasih anak Anaknya cuma satu-satu, teman-teman. Jadi, uh, generasi pertama cuma satu anak. Generasi kedua satu anak. Dan ini generasi ketiga. Dan dia udah muncul lagi tuh. Caling-caling uh, calon anak. Ya. Cuma, aku rasa ini perlu kita riset. Agar pertumbuhannya lebih optimal, ya. Dan ini bakal kita panen aja. Karena dia uh, pohonnya udah tinggi, ya. Nah, tuh ya. Walaupun dia masih dua daun plus. Tapi, dia udah tinggi. Nah, kita potong di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Nah, tuh. Akarnya juga udah lumayan panjang ya. Nah, ini udah bisa nih diadopsi yang mau ya. Yang mau anakan samping Stardust Oren ini boleh ya diadopsi ya. Nah, tuh oren banget loh. Strahnya tuh oren banget karena dari indukan yang memang bagus waktu itu ya. Nah, ini juga masih cantik sebenarnya, cuma dia udah tua banget, perlu untuk kita remajakan ya, nenek-nenek yang harus diremajakan. Nah, tuh ya. Nah, ini kita hitung daunnya ada berapa? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Ada 10 daun ya di luar uh, ini bunga-bungaan

ada 15 ruas totalnya berarti 25 ruas. Ini udah nenek-nenek ya, teman-teman. Jadi, uh, seperti yang aku katakan tadi ya, bahwa ini sudah tua karena udah melebihi 25 ruas, teman-teman ya. Dan udah punya anak generasi ketiga dan kalaupun dia punya caling-caling enggak -caling, usah teman-teman dipertahankan ya tetap kita remajakan saja ya teman-teman nanti takutnya seperti uh, Red post yang sebelumnya ya di video sebelumnya kan aku ada ini ya uh, ada apa ada buat video tentang uh, keterlambatan kita mereset aglonema yang sudah tua karena ada caring caling kita biarkan eh ternyata caring-caringnya mati dan lonyot bahkan ya karena tidak kita remajakan Nah ini walaupun dia ada mata tunas Tetap kita remajakan saja ya Kita potong di bagian yang uh, Di bawah ini ya Biasakan memotong itu di bawah mata tunas Ya Atau di bawah dari uh, ruas Garis ruas ya Sekitar 1-2 mili ya Di bawah garis ruas Nah tuh Bismillah set nah tuh ada satu akar yang jadi korban. Kita buang aja. Karena dia nanti bakalan loncat. Oke. Cukup ya akarnya lumayan banyak ya. Nah, tuh lumayan banyak untuk menopang 10 daun dan dia bakalan menjadi remaja nantinya ya. Nah, ini buat uh, bunga-bungaannya jangan lupa kita potek kita tidak ingin uh, memberikan uh, fokus nutrisi ke bunga-bungan ini, ya. Fungsinya supaya fokus untuk numbuhin tunas aja dan numbuhin akar, ya. Nah, ini caranya: dipegang bagian pangkalnya, lalu ditarik top, uh, gitu. Jadi, nggak ada bagian tangka yang patah, gitu, teman-teman. Ya, gitu cara memotek bunga menurut, menurut para master, ya. Nah, tuh. Nah, gitu ditarik, gitu teman-teman ya. Dipegang bagian pangkal, terus ditarik seperti ini. Nah, tuh, jadi nggak ada bagian batang-batangnya yang eh, patah. Jadi kita nggak perlu oles-oles penutup luka. Oke, nah tuh, ya, udah cantik dengan akar segini. Oke lah ya, bismillah ya. Semoga kamu makin cantik ya setelah diremajakan. Nah, sekarang kita rendam dulu ya dengan uh, larutan fair liquid ya. Nah, sebelumnya juga anaknya sudah aku rendamin sih. Nah, tuh. Oke. Okay. Dan berikutnya si bonggol-bonggol tua ini tentunya bakalan kita reset, kita botakin ya. Nah, jangan dibuang teman-teman, karena dia nggak ada spot juga, alhamdulillah ya. Walaupun udah tua, dia bersih, teman-teman. Nah, ini akar-akarnya kita botakin sampai gundul ya, tidak ada satu akar pun yang kita tinggalin. Karena memang tidak efektif ya, walaupun banyak mata tunas yang sudah pecah, dia tidak membutuhkan akar-akar tua ini. Biarlah dia menumbuhkan akar-akar baru untuk tunasnya masing-masing ya, teman-teman nah ini kita botakin ya sampai gundul tentunya by the way ya teman-teman uh, uh, lover subscribernya secret guardian of umi ternyata masih banyak juga yang mengalami uh, kendala ya kecewa gitu ya dengan uh, mengadopsi aglonema di seller-seller uh, online ya nah buat teman-teman ya uh, tolong ya diperhatikan Kalaupun mereka gitu jujur ya, walaupun mereka jujur, uh, tidak sepenuhnya juga salah mereka teman-teman ya, karena uh, gini loh, jangan sampai gitu ya kesannya, uh, semua penjual aglonema online itu tidak jujur gitu, aku ada melihat uh, konten uh, seseorang ya yang menjelekkan dan menjatuhkan uh, oknum seller ya. Dan dia itu uh, seakan-akan uh, tidak ada masalah untuk menjatuhkan sellernya. Padahal kalau aku lihat permasalahannya itu bukan kesalahan sellernya gitu ya. Kalaupun ada kesalahan sellernya itu semuanya bisa dikomunikasikan secara pribadi. Tidak perlu diumbar ya. Karena itu mata pencarian mereka teman-teman ya. Itu sumber rejeki mereka. Jangan sampai kita jatuhkan sumber rejeki orang lain ya itu tidak bagus ya secara etika tidak bagus yang buat muslim juga itu tidak baik ya teman-teman itu sekedar info aja ya sekedar uh, nasihat mengingatkan bagi kita sesama ya dan ini udah aku botakin uh, kayaknya ini mau aku potong ya biar nanti uh, ini aja si mandiri ya ya nah tuh Alhamdulillah tidak ada sport loh teman-teman walaupun dia udah tua tuh nggak ada spot sama sekali alhamdulillah ini benar-benar bibit yang sehat ya itulah pentingnya kita membeli ya membeli dan mengadopsi aglonema yang sehat ya karena kalau udah sehat penanganannya benar tidak akan banyak masalah yang akan kita alami nantinya by the way ini medianya karena sudah ada cacing yang besar tadinya tidak akan aku gunakan lagi untuk aglonema ya ini bakalan aku gunakan untuk tanaman lain, tentunya seperti cabe-cabean, tomat tomatan, terong-terongan, ya teman-teman. Nah ini udah aku buang, sekarang uh, ini sambil kita rendam ya. Ini ada uh, golden anara, ya golden anara, uh, yang sekitar 2 bulan yang lalu pernah kita panen ya untuk hadiah giveaway. Waktu itu kita sisain satu anakan karena belum siap dipanen Karena waktu itu belum ada akar mandirinya Dan daunnya masih e, 2 plus kalau nggak salah ya Dan sekarang daunnya sudah 4 plus ya Anakannya alhamdulillah Sekarang kita mau panen dia Sekaligus aku mau ngecek Kan kemarin itu banyak banget caling-calingnya ya Apakah mereka masih hidup, caling-caling yang tidak naik itu, atau mereka sudah bagaimana kita cek dulu ya. Nah, ini kalau ini sih belum terlalu tua ya, ini masih generasi pertama ya, anak generasi pertama. Jadi nggak apa-apa kalau misalnya anak generasi pertama itu kita panen dan anak generasi kedua itu nanti bakalan lebih banyak, uh, insya Allah ya, karena mereka bakalan tumbuh dari cabang-cabang uh, hasil potongan dari generasi pertama ya, cucu-cucunya gitu teman-teman ya. Dan ini alhamdulillah ya akarnya sudah banyak, cuma ada masalah sepertinya di sini ya, ada mata tunas kayaknya. Jadi kita nggak boleh potong di bawah mata tunas karena nanti nggak efektif teman-teman ya. Karena nanti ini kan... Baby ini bakalan uh, kita prospek untuk numbuhin akar dan daun baru. Jangan sampai nutrisinya fokus ke mata tunas yang sudah pecah, jadi solusinya tuh kelihatan gak, kelihatan gak tuh mata tunasnya ya. Nah, tuh jadi kita bakalan potong di atas mata tunas, kan? Di, di atas mata tunas akarnya sedikit ya malah ketutup nah ini udah aku potong alhamdulillah bagus bawa akar cimit-cimit no problem gak apa-apa ya yang penting dia sehat nanti kita prospek lagi buat hidup lebih baik dan lebih subur tentunya ya teman-teman dan ini kita rendam ini aku mau korek-korek deh ya emak-emak kan penasarannya tinggi itu banyak banget caling-caling yang belum naik masih kependem ya masih putih-putih nah tuh kita cek dulu ada enggak yang lonyot enggak ada ya Alhamdulillah enggak ada enggak ada yang lonyot ya itu akar coklat karena memang akarnya coklat dan sudah tua biarin aja takutnya stres lihat tuh caling-calingnya tuh banyak banget teman-teman tapi belum naik tuh kan ini adalah anak anak generasi kedua jadi anak generasi kedua itu jauh lebih banyak dari generasi pertama ya teman-teman Nah ini nggak bakalan aku riset dulu ya karena masih generasi pertama Cuma melihat dari uh, banyaknya jarum-jarum calon anak ini uh, Sepertinya kita bakalan ngeprospekin dia supaya banyak nutrisi ya Banyak nutrisi seperti apa tentunya dengan medianya yang bagus pupuknya cukup ya Nah ini bakalan kita prospek menjadi indukan yang banyak anak ini bismillah ya sekarang kita tutup dulu luka yang bekas sayatan anakannya tadi ya kita tutup dan ini tidak akan aku rendam dulu karena dia bakalan langsung ditanam ya teman-teman. By the way ini kemarin itu kan masih 2 bulan pakai media baru ya. Jadi ini medianya masih bakalan aku pakai lagi ya teman-teman. Kita tanam seperti biasa ya. Ini aku pilihin dulu deh mana tuh yang kokobloknya bloknya ya vermetan cube-nya. Untuk di dasar pot supaya tidak over watering ya Sebenarnya sih kalau over watering pun kalau dia uh, langsung ini ya mengalir Itu gak masalah teman-teman Aglo itu gak musuhan kok sama air ya Bahkan aglo itu suka sama air ya teman-teman Yang bikin lonyot itu apa? Yang bikin lonyot itu adalah air yang sudah kependam lama di media karena medianya nggak poros, ya, kependam lama di media, jadi air yang tidak mengalir otomatis akan ditumbuhi atau dihinggapi oleh bakteri-bakteri, patogen, dan segala macam bentuk hama-hama. E, ya, teman-teman, itu yang bikin lonyot sebenarnya. Nah, ini kita tanam menggunakan media yang sebelumnya, ya, karena ini tuh baru aku ganti sekitar dua bulan yang lalu, kan, teman-teman, pernah lihat. Udah lihat kan sebelumnya ya Ketika waktu itu kita uh, panen anakannya untuk hadiah giveaway ya Golden Anara ini By the way ini uh, Thailand Hybrid ya Hybridan Thailand yang katanya sih sudah jarang beredar ya Karena di Thailandnya sudah tidak diproduksi lagi ya ID ini Dan di Indonesia juga Katanya sih udah mulai rare ya Jadi beruntung banget Kemarin yang mendapatkan hadiah giveaway ini Dan temannya yang satu Udah diadopsi sama Om Terry juga Ya bakalan terbang ke Balikpapan Insya Allah ya masih saya rawat sih ya Tapi udah diadopsi sama Om Terry Dan yang satu ini Aku nggak tahu tuh siapa yang mau adopsi. Secara kan masih Cimit banget ya, dan indukannya tentunya bakalan tetap setia di Secret Garden Umi. Kalau Umi sih yang lebih sering meng melepas adopsian itu yang baby-baby ya, teman-teman ya, karena memang sepertinya peminat emak-emak ini memang suka yang baby-baby ya, karena mungkin harganya tuh terjangkau dan perawatannya bisa ini ya berasa banget ya kalau kita merawat aglonema dari baby hingga tumbuh dewasa beranak pinak itu berasa banget gitu ya teman-teman ya nah ini seperti biasa ya dipendam semua uh, batang yang kebuka biarlah nanti uh, baby-babynya itu naik sendiri dengan kokoh ya teman-teman karena memang masih putih-putih ya tadi jarum-jarumnya dan masih kependem juga. Oke, ini udah udah ya. Sekarang kita mau siram kocor ya. Setelah ini kita mau siram kocor. Berikutnya ini kita mau uh, mengerjakan baby-baby-nya ya. Ini uh, pertama pertama BBSO tadi ya. Nah, ini tuh batangnya tuh udah tinggi banget ya, akarnya udah udah panjang-panjang banget ya, teman-teman. Nah, ini bersih sih ya, kita lap dulu setelah kita rendam tadi. Nah, baru kita oles dengan olesan penutup luka atau salep penutup luka. Lalu kita biarkan sejenak sampai sedikit mengering dan lengket di permukaan sayatan tadi, ya teman-teman. Nah selanjutnya adalah si baby, bala-balanya golden anara. Kita lap sampai permukaan sayatan mengering, lalu tentunya kita oles dengan salep penutup luka juga, ya teman-teman. Ini si Golden Anara, walaupun masih dua helai akarnya, ya tidak mengapa ya. Bakalan kita prospek akarnya untuk tumbuh. Dan ini si So, ya, Stardust orangnya, si emak-emak yang sudah kita remajakan ini juga, ya, kita lap permukaannya, lalu kita beri salep penutup luka. Berikutnya adalah bonggolan dari si stardust Orange ini ya, si bonggol-bonggol tua ini juga. Tentunya kita kita lap permukaan yang sudah kita sayat ya atau bekas sayatan tadi. Lalu tentunya kita beri salap penutup luka. Kita ikhtiarkan saja ya teman-teman. Semoga bonggol-bonggol tua ini masih memberikan bak. Artinya menumbuhkan baby baby yang menggemaskan tentunya ya namanya juga kita penghobi sekaligus petani ya jangan pernah buang bonggol-bonggol tuanya ini apalagi dia masih ada mata-mata tunas yang aktif nah sekarang kita tanam ya ini golden anaranya si cimit-cimit kesayangan ini walaupun udah empat daun dan akarnya Cuma dua helai, kita prospek dia ya. Jadi, baby yang semangat <laughs> yang subur, maksudnya masa baby yang semangat sih ya. Nah, kita tanam, aku menggunakan media baru ya, dan semoga tumbuh subur ya. Kamu sih, baby golden anara. Nah, ini baby generasi pertama ya buat Golden dan anara walaupun dia belakangan dipanen tapi dia masih terhitung generasi pertama dan berikutnya ini si bonggol-bonggol tuanya si Stardust Orange juga ya kita tanam ya menggunakan media vermetan premium ya teman-teman dan berikutnya juga si baby SO Nah, ada yang mau nggak nih baby SO ya? Kalau mau silahkan di Japri ya. Karena nanti untuk di list penjualan di flash sale di belakang tidak saya cantumkan SO ini karena baru dipanen ya. Tapi kalau ada yang mau silahkan di Japri aja ya teman-teman itu -teman, terahnya bagus banget ya BBSO nya dan buat yang sudah kita remajakannya ini si SO nya juga kita tanam ya semoga tumbuh subur ya kamu berbakti ya nak Ayo kita tuh siapa di sini yang suka mengajak ngobrol tanaman-tanamannya ya teman-teman. Itu juga menjadi mood booster buat kita menumbuhkan kepercayaan diri kita ya buat Uh, berpikiran positif terhadap aglo-aglo uh, ini agar mereka bisa tumbuh dengan baik. By the way, ya, nah ini kan masih cakep tuh, ya. Itulah enaknya aglonema, ya. Udah tua aja, bisa diremajakan. Kalau kita udah tua, ya udah diterima nasib, <laughs> ya enggak. Nah, ini udah, ya, udah kita tanam berikutnya adalah flash sale ya ini ada beberapa yang harus aku sell satu aglonema sexilia ini anakan samping ya masih dua daun dan daun ketiganya sudah mulai muncul jarumnya ini di harga Rp50.000 saja yang minat silakan di japri kontak ada di deskripsi ya yang kedua adalah ruby super pink ini crack hybrid ya 125 ini nempel bonggol tapi daunnya tuh udah gede ya berikutnya seksi pink 125 k dan ini juga Greg hybrid ya teman-teman yang minat silahkan di japri berikutnya ini frozen ya frozennya ini tanian lokal tentunya ini di 30.000 saja yang mau dan minat silahkan di japri Berikutnya ini Coconut Delight Walaupun ini Aglonema hibrid Thailand Tapi terahnya yang istimewa Dan ini sudah menjadi tanian lokal tentunya Karena ini anakan samping ya Silahkan di Japri yang minat Berikutnya ada Rianita Ini nempel bonggol ya si cimit-cimit ini Tapi insya Allah udah aman Ini bagus banget terahnya dari terah yang benar-benar nyala merahnya ya Silahkan di Japri berikutnya ini dan pasar moon kalau ini enggak baby ya ini tuh udah menuju dewasa karena daunnya sudah 9 plus lihat tuh pernah daunnya mengecil karena aku riset tapi sekarang daunnya udah gede banget udah melompat banget gedenya ya ini prospek banget buat yang mau jadiin indukan karena terahnya tuh terahnya pinkis banget ya cantik banget dan daunnya tidak keriting teman-teman Kebanyakan, kan, dan pasar moon yang beredar itu warnanya hijau dan daunnya keriting. Kalau ini enggak, loh, teman-teman, cenderung malah mengebulat daunnya dan pinkis banget. Cantik pokoknya! Yang berminat, silahkan di japri, ya. Nah, sekian dulu video kali ini. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.